Matur nuwun. Selamat siang, kembali lagi ketemu di channelnya Mas Pur, channel yang selalu membahas mengenai kuliner tradisional dan tempat-tempat wisata Nusantara. Mas Pur hari ini masih di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dan Mas Pur mendapatkan suatu masukan untuk mencoba yaitu serabi. Dan serabi yang terkenal di Ambarawa yaitu serabi ngampin yang berada di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Rasanya katanya manis banget, sehingga yuk kita ikutin. Sebelum melanjutkan menonton video ini, bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini atau yang belum melakukan subscribe, tolong tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Serta jangan lupa follow Instagram saya yaitu Joko Purnomo GK. Apabila kita melewatin Jalan Raya Ambarawa Magelang ataupun sebaliknya, tepatnya di Desa Ngampin Ambarawa, maka kita akan menjumpai banyak sekali deretan kios-kios yang menjual serabi ngampin ini. Penjualnya banyak sekali, baik yang masih muda maupun yang sudah lanjut usia. Serabi ngampin merupakan kuliner tradisional di Ambarawa dan sudah menjadikan suatu kuliner yang khas di Kabupaten Semarang. Serabi ngampin ini sudah ada dari tahun 1970-an. Dahulu kala, setiap bulan Saban ataupun menjelang bulan puasa, banyak penduduk desa ngampin ini yang berjualan serabi. Biasanya yang beli banyak sekali. Akhirnya, kondisi seperti itu diteruskan oleh penjual serabi untuk berjualan setiap hari dan berkembang seperti sekarang ini. Pada hari ini, saya juga melewatin di Jalan Ambarawa Magelang ini. Kemudian saya tertarik untuk mencoba dari serabi ini. Kami agak mengalami kesulitan terhadap penjual yang akan kami tuju. Semua penjual menjajakan makanan yang sama dengan harga yang sama. Sehingga menurut saya pedagang serabi di sini itu adalah pedagang yang sangat luar biasa. Sambil berjalan pelan-pelan, saya mencoba mencari pedagang yang cocok menurut kami. Aroma serabi yang sangat harum ini membuat saya kepingin cepat-cepat untuk mencoba serabi ini. Akhirnya saya memilih kios nomor 4 yaitu kios serabi Mbak Irma. Kios serabi ngampin Mbak Irma Ambarawa ini berada di Desa Ngampin di pinggir jalan utama Ambarawa Magelang, Ambarawa Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Jam bukanya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Kebetulan sekarang ini yang menjajakan adalah Mbah War. Mbah War merupakan ibu dari Mbak Irma. Mbah War berjualan serabi ini sudah lebih dari 15 tahun. Menurut Mbah War, pedagang di sini berjualannya sama. Pedagang yang berjualan di sini lebih dari 100 pedagang. Sehingga pedagang di sini agar lebih rapi dan tempatnya bersih diberikan kios-kios, di mana kiosnya ini diberikan nomor-nomor kios. Pedagangnya sebagian besar adalah penduduk Desa Ngampin Ambarawa. Banyak yang sudah berjualan ini sekarang ini diteruskan oleh generasi kedua ataupun masih berjualan bersama-sama dengan anak ataupun menantu dari penjual di sini. Seperti di kios nomor 4 ini namanya kios Mbak Irma, namun yang berjualan adalah orang tua dari Mbak Irma yaitu Mbah War. Serabi ngampin terbuat dari tepung beras, santan, garam, daun pandan, gula merah, dan gula putih. Untuk
ukuran serabinya juga lebih kecil bila dibandingkan dengan ukuran serabi kota Solo maupun kota lainnya. Varian yang dijajakan di warung ini ada 3, yaitu putih, hijau, dan coklat. Untuk hijau itu terbuat dari daun pandan, kemudian merahnya itu dari gula jawa, sedangkan untuk putih adalah rasa original. Proses memasaknya juga langsung di kios ini, sehingga kita bisa menyaksikan langsung proses pemasakannya ini. Proses memasaknya masih dengan cara tradisional, yaitu menggunakan anglo, yaitu suatu tungku yang terbuat dari tanah liat. Kemudian bahan bakarnya juga masih menggunakan kayu bakar yang telah dipotong kecil-kecil. Untuk memasaknya menggunakan wajan kecil yang dipakai untuk mencetak dari serabi ini, di mana wajannya itu juga terbuat dari tanah liat. Saya kemudian memesan dari serabi ini. Setelah saya mencoba dari serabi ini, rasanya itu benar-benar adalah enak. Saya memesannya adalah campur, yaitu ada hijau, ada merah, dan ada putihnya. Rasanya itu adalah sangat manis dan teksturnya itu lembut. Dalam waktu singkat, pesanan kami habis, kemudian saya menambah satu porsi lagi. Serabi Ngampin itu juga cocok untuk oleh-oleh dan dibawa pulang untuk diberikan kepada saudara maupun family kita. Harga untuk serabi ini yang disajikan dalam satu mangkok, di mana dalam satu mangkoknya isinya adalah 5 biji, itu harganya Rp6.000. 30 ya, Mbak? Iya, matur nuwun. Bagi teman-teman yang penasaran ataupun sedang lewat di sekitaran Ambarawa ataupun Anda bertempat tinggal di sekitaran Ambarawa, Salatiga, dan Semarang, silakan mencoba dari serabi Ngampin ini. Ini benar-benar suatu kuliner yang direkomendasikan oleh Mas Pur karena rasanya adalah ecos sangat.